Ini kabar terbaru dari Pajar Set Boy. Viral karena video menangisi mantan. Nyangka gak sampai akhirnya sekarang udah main film, series, dan juga iklan ya? Gak pernah nyangka. Ini adalah sebuah momen bagi saya. Jujur yang mulia, dulu aku sangat suka jadi Ultraman atau Batman. Sekarang alhamdulillah aku diberikan momen di dunia entertainment. Teruntuk netizen, terima kasih selalu mendukung aku lewat komen. Dan teruntuk manajemen, terima kasih juga selalu mengingatkan aku apa arti dari komitmen dan konsisten. Ada rima. Harus diakui berima ya. Berima dipikir ya mulia. Terbaik ini. Iya. Nikita Mirjani marah sama Peggy Setiawan karena attitude-nya yang kurang bagus. Yang ditarik, yang tertarik. Makah? Peggy Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Kalau gitu biarin aja dia ngebusuk ke penjara dia. Ini komentar Ibu Widya tentang Nikita Mirjani. Banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak. Ya Mbak Nikita, saya tanya ya, Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu? Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis atau gimana? Terus setelah kita simak itu yang boleh diwawancara itu hanya kalangan artis aja. Terus Mas Peggy juga gak berharap kan kamu yang nolongin kan. Memangnya Mas Peggy, saya tanya sekali lagi, merugikan kamu itu dalam apa gitu, sehingga dia kamu ya bilang dia orangnya gak baik dan sebagainya. Nikita Mirjani menyarankan untuk Bapak Prabowo lebih perhatian dengan anak-anak di Papua daripada anak-anak Palestina. Waduh Pak, ya Allah Pak, mau makan aja sulit Pak. Masa tiap hari makannya mie instan, itu anak-anak kecil udah pada kayak orang bunting 9 bulan Pak, harus lapar semua. Perutnya doang yang gede, tangan sama kaki tinggal tulang doang Pak. Kasian Pak, di daerah-daerah terkecil di negara Indonesia ini juga banyak Pak. Mau ditaruh di mana itu Pak, warga Palestina Pak. Kita bersifati boleh, kan sudah memberikan bantuan juga sudah. Alangkah baiknya sekarang pada pemerintah ini ya, tolonglah diperhatikan itu warga-warganya. Buat beli beras aja sulit, tapi buat ibah pada gampang Pak, juga bingung. Tapi tolong dipikirkan lagi Pak, kalau untuk evakuasi kayak begitu Pak, kemarin rohingya ya. Sekarang ada lagi Pak, mohon maaf kalau salah. Menanyakan apakah benar Bang Sule bangkrut? Awalnya kan dari awal juga mereka menawarkan udah gaji bulanan berapa deh? Sekian miliar misalkan. Oh iya begitu. Iya, dulu 1,2 M dulu. Gua memilih lebih ya udah per episode aja. Ternyata kurang dari segitu. Kan ya, ini habis. Salah. Enak tuh. Tadi kan Kang Sule bilang bayaran 1,2 M itu kan fantastis banget. Contoh itu. Contoh. Tapi Kang Sulep enggak contoh kayaknya. Kayak bener ya. Dia itu pelawak termahal. Iya. Iya, makanya sekarang tuh jarang ada yang pakai karena anggapnya masih mahal. Oh. Padahal pas udah turunin harga. Turun. Berapa? Enggak bola. Ya, cuma doang. Gua sempat lihat kemarin viral tuh ada berita lo yang tentang lo jual-jualin mobil mewah. Viralnya kan bangkrut gua. Ya ngomongannya begitu ya kan. Iya. Tapi sebenarnya kenyataan memang lo bangkrut juga. Di sini Nikita Mirjani bilang kalau dia enggak perlu teman. Nyirsi, jadi enggak punya teman. Enggak perlu teman, say. Gua malah butuhnya duit. Duit karena pertemanan itu bisa dibeli dengan duit. Sayang, hari gini manusia banyak fake-nya, banyak munafik. Duit aja. Teman enggak usah banyak-banyak. 10 orang cukup dalam hidup berteman sama 10 orang. Enggak usah banyak-banyak. Cuma Pidi loh yang enggak tahu kalau Angie sama yang pertama itu enggak nikah.
kalau kasih saran buat teman-teman yang di sini baru mulai pernikahannya itu. Lu nanya sama yang udah pernah cewek. Ya kan makanya lu kan sudah belajar kan dari kesalahan kan? Kurang juga sih. Kan gua belum kawin lagi, Fit. Yang udah kawin lagi. Lu juga udah dua kali. Sekali dong. Udah dua kali. Sekali dong. Yang sama dulu dua kan kali. Dulu enggak nikah. Oh, ah, enggak nikah. Kok punya anak? Wah. Yang dulu enggak nikah ya? Hey. Enggak, demi Allah kalau itu gua enggak tahu. Nah, dia sendiri yang ngomong. Iya, yang gua juga enggak tahu. Lu. Nih. Enggak tahu, gua enggak tahu. Gua juga enggak tahu. Parah banget ini. Gua tahu tuh beritanya gede. Iya, iya. Gua enggak tahu. Fit, udah enggak usah kayak gitu. Di mic aja. Ini bisa diedit kan? Demi kelangsungan hidup semuanya. Enggak apa-apa. Baru tahu lo kalau ternyata Rosa pernah pacaran sama Deddy Corbuzier. Gua tuh mau nanya sama Ocha. Jadi dia kan bikin film nih. Iya. Dokumenter tentang kehidupan dia. 25 tahun lo. 25 tahun. Lo masuk kapan? Gua ada apa enggak? Itu pertanyaannya. Apa gue bikin extended? Gua spill semua. Sumpah demi Allah. Spill sampe telepon malam-malam. Ini berapa lama? Gak apa-apa ada nih masa lalu nada. Kalau sampe gak ada sayanya. Ini info baru banget demi Allah. Masih agak shock sih. Kita gak punya foto apa edit? Punya. Pagi. Di sebuah acara stasiun TV, El dan Dul berbicara ini tentang kedua ayahnya. Karena mereka tuh gak pernah beres-beres di rumahnya. Mereka tidak pernah cuci piring. Mereka pernah pengen banget beres-beres, tapi orang tua terlalu kaya. Kamu gak usah mengkotori tanganmu. Lagian gimana, orang tua ada dua, yang satu kaya banget. Kamu sisi paling kaya. Botak. Satu lagi juga botak. Berani kamu aja. Ini alasan kenapa Rizky Febrian marah kalau mahal ini pakai rok mini. Iki tuh nggak suka kalau aku pakai rok pendek. Padahal aku suka loh nontonnya. Justru karena gua nggak mau pakai karena lu nonton. Karena bagus, maksudnya. Oke, Ki, next ya. Ini buat kalian yang kangen sama Duta Sheila on Seven. Makasih ya. Ya, hati-hati Pak. Ya. Dadaro aku Pak, dadaro aku ora Pak? Dadaro aku ora Pak? Oh, tangan. Dadar. Terima kasih ya. Iya.